Selamat datang di Cara Sport Berikutlah WWF Ranking After Euronext Jerman Open 2024, Minggu ke-10, 4 Maret 2024. Berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cara Sport. Terima kasih. Dimulai dari sektor tunggal putra, 10 besar tunggal putra tidak mengalami perubahan, di mana Victor Axelsen dari Denmark masih kokoh di puncak klasemen aturan 97.015 poin. Peringkat kedua, Si Yuki dari China. Peringkat ketiga, Andres Antonsen dari Denmark. Peringkat keempat, Li Shifeng dari China. Peringkat kelima, Antoni Sinisuka Ginting, Indonesia. Peringkat keenam, Kode Naraoka dari Jepang. Peringkat tujuh, Pranoy HS dari India. Peringkat delapan, Kun Lafut Pitisar, Thailand. Peringkat 9, Jonathan Christie, Indonesia, dan peringkat 10, Lezezia dari Malaysia. Berikutlah peringkat 11-20, sektor tunggal putra, Kenta Nishimoto dari Jepang di peringkat 11, Loh Ken Yu Singapura di peringkat 12, Li Chiayi dari Hong Kong di peringkat 13, Chao Tin Chen China Taipei di peringkat 14, Weng Hong Yang dari China di peringkat 15, Eng Zeyong Malaysia di peringkat 16, Lu Guangsu dari China di peringkat 17, Kanta Suenama dari Jepang di peringkat 18, Laksa Sen di India di peringkat 19, dan Koki Watanabe dari Jepang di peringkat 20. Tunggal putra Indonesia lainnya ada Chico Aura Dwiwardoyo masih di peringkat 32. Bergeser dari sektor tunggal putri, 10 besar tunggal putri tidak mengalami perubahan, di mana Ang Seong dari Korea masih kokoh di puncak klasemen aturan 113.314 poin. Peringkat kedua, Chen Yufei dari China. Peringkat ketiga, Tai Suying China Taipei. Peringkat keempat, Akane Yamaguchi dari Jepang. Peringkat kelima, Carolina Marin Spanyol. Peringkat keenam, Hebing Zhou dari China. Peringkat tujuh, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung. Peringkat delapan, Han Yu dari China. Peringkat sembilan, Wang Zi dari China. Dan di peringkat sepuluh, Wen Zhang dari Amerika. Berikutlah peringkat 11-20 sektor tunggal putri. Pusar Lasidu India di peringkat 11. Kim Gaan Korea naik satu peringkat ke peringkat 12 menggeser Aya Hori dari Jepang di peringkat 13. Ratanok Intanon Thailand di peringkat 14. Zhang Yiman dari China di peringkat 15. Pornpawit Cho Chuwong dari Thailand di peringkat 16. Supanida Katetong dari Thailand di peringkat 17. Nozomi Okuhara dari Jepang di peringkat 18. Yeo Jamin dari Singapura di peringkat 19. Dan juara Jerman Open 2024 asal Denmark Mia Blisvet naik dua peringkat ke peringkat 20. Tunggal putri Indonesia lainnya ada Putri Kusuma Wardani harus rela turun satu peringkat di peringkat 31. Esther Nurumi Triwardoyo masih di peringkat 37. Bergeser sektor ganda putra, 10 besar ganda putra tidak mengalami perubahan, di mana pasangan India Sarwirat Rani Reddy Chirag Shetty masih kokoh di puncak klasemen aturan 98.303 poin. Peringkat kedua pasangan Korea Kang Miuk Sesung Jae. Peringkat ketiga pasangan Cina Liang Weigeng Wan Chan. Peringkat keempat pasangan Denmark Kim Amsrud Andres Rasmussen. Peringkat kelima pasangan Malaysia Aron Chia Sowuyik. Peringkat keenam Takuro Hogi Yuko Kobayashi dari Jepang. Dan peringkat tujuh pasangan Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Peringkat 8, pasangan Cina Liu Chen Oxianyi. Peringkat 9, pasangan Indonesia Muhammad Soebul Fikri Bagas Maulana. Dan di peringkat 10, pasangan Cina Taipei Leyang Wan Chilin. Berikutlah peringkat 11-20 sektor ganda putra. Leo Roli Carnado Daniel Martin di peringkat 11. Oyesin Teo Eyi Malaysia di peringkat 12. The Dedis Muhammad Ahsan Hedra Setiawan di peringkat 13. He Jiting Ren Xianyu di peringkat 14. Akira Koga Taichi Saito dari Jepang di peringkat 15. Li Jiehui Yang Poswan Cina Taipei di peringkat 16. Rasmus Jer Frederik Sogard dari Denmark di peringkat 17. Man Wei Chong Kai Wunti Malaysia di peringkat 18. Gosefi Nur Izzuddin Malaysia di peringkat 19. Dan di peringkat 20 ada pasangan Cina He Jiting Zhao Haodong naik satu peringkat ke peringkat 20. Pasangan Indonesia lainnya Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani di peringkat 45. Bergeser sektor ganda putri dari China Chen Yijian Jiayufan masih kokoh di puncak klasemen aturan 108.654 poin. Peringkat kedua pasangan Korea Baek Hana Lee Sung Hee. Peringkat ketiga Liu Seng Su Taning dari China. Peringkat keempat Kim So Young Ko Hyeong dari Korea. Peringkat kelima Zhang Zuxian Zheng Yu dari China.
Peringkat ke-6 pasangan Jepang, Nami Matsuyama Chiharu Shida. Peringkat 7, Yuki Fukushima Sayata Hirota dari Jepang. Peringkat 8, Mayu Matsumoto Wakana Nagara dari Jepang. Dan di peringkat 9, pasangan Indonesia, Apriani Rayu Siti Fadia Silva Ramadanti. Di peringkat 10, pasangan Thailand, Jokopal Kitty Tirakul Rawinda Prajungjaya. Berikutlah peringkat 11-20 sektor ganda putri. Di peringkat 11 ada pasangan Jepang, Rena Mayora, Ayako Sakuramoto. Peringkat 12 pasangan Korea, Jonan, Kim Yo-jong. Peringkat 13 pasangan Jepang, Rin Iwanaga, Kei Nakanishi. Peringkat 14 pasangan Thailand, Ben Yapa Emsar, Nutakan Emsar. Peringkat 15 pasangan Malaysia, Tan Terli, Tinamuran Ditaran. Peringkat 16 pasangan Cina, Li Wenmi, Liu Suan-suan. Dan peringkat 17 pasangan Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi. Peringkat 18, pasangan Hong Kong, Yung Ngatin, Yung Pulam. 19, pasangan dari Denmark, Megan Fugert, Sarah Tigesen. Dan di peringkat 20, naik satu peringkat, pasangan Prancis, Margot Lambert, Anetran. Ganda putri Indonesia lainnya ada Leni Triamayasari, Ripka Sugarto di peringkat 29. Melisia Trias Puspitasari, Rachel Alicia Rose di peringkat 33. Jessita Putri Miantoro, Feby Stianengrum di peringkat 42. Bergeser sektor ganda campuran dari Cina Zheng Jiwei Huang Yakyong masih kokoh di puncak klasemen aturan 111.456 poin. Peringkat kedua, Yuta Watanabe Arisa Higashino dari Jepang. Peringkat ketiga, Sesong Jaja Yujung dari Korea. Peringkat keempat, Feng Yanshe Wang Donping dari Cina. Peringkat kelima, Jiang Jingwan Wei Yasin dari Cina. Peringkat keenam, pasangan Thailand De Chopol Poranukro Satsire Teratanacai. Peringkat tujuh, Kim Won Ho Jun An dari Korea. Peringkat 8 pasangan Hong Kong Tan Chung Man, Sei Ying Swet. Peringkat 9 pasangan Malaysia Chen Tan Ji, Teo Ewe. Dan di peringkat 10 pasangan dari Denmark, Matthias Christensen, Alejandra Boye. Berikutlah peringkat 11-20 sektor ganda campuran. Perubahan terjadi di mana pasangan Malaysia Go Son Wat, Le Seven Jamie naik satu peringkat ke peringkat 13, menggeser pasangan Prancis Tom Yehel Del Pilderu di peringkat 14. Robin Tabling Selena Pik dari Belanda naik 2 peringkat ke peringkat 15. Rehan Novel Kosarianto Lisa Ayu Kusumawati di peringkat 16. Pasangan Thailand Supak Jongko Supasera Pai Sampran turun 2 peringkat ke peringkat 17. Rino Frivaldi Pita Haning Tias Mentari di peringkat 18. Dejan Ferdiansyah Gloria Emmanuel Wijaya naik 1 peringkat ke peringkat 19, menggeser pasangan Jepang Kyo Yamashita Narushinoya di peringkat 20. Ganda campuran Indonesia lainnya ada Praven Jordan Maleti Daiva Oktavianti di peringkat 27. Adnan Maulana Nita Filona Marwah turun 4 peringkat ke peringkat 41. Itu adalah BWF Ranking After Yonex German Open 2024. Ayo terus dukung wakil Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Caresport. Terima kasih.